aku Trixi Wilona. Pada kesempatan kali ini aku akan mencoba No Mirror Makeup Challenge, yang dimana aku akan make up tapi dengan tanpa adanya kaca sama sekali atau cermin sama sekali. Jadi gimana nanti make up-annya berhasil atau enggak? Let's get started. Bye. Jadi pertama aku pakai ini dulu. Pertama aku akan pakai ini. Sponge, beauty sponge. Ini next kita akan ke eyeshadow. Kali ini aku akan pakai NYX. Warna ini kali ya, yang natural. Karena kali ini nggak pakai mirror, jadi aku pakai tangan. Aku pakai jari aku. Aku akan pakai ini, color coklat. Aduh, gak tau lah. Buat kalian yang mau coba No Mirror Makeup Challenge, kali ya, udah ya, tau lah. Buat lebih, biar lebih bright lagi matanya, lebih dalam lagi, lebih dramatis lagi, aku akan coba pakai hitam. God bless me. Oke. Gimana kelihatan istilahnya apa? Kurang kali ya. Aduh, mana lagi keringinan lagi. Oke, sampailah kita pada detik-detik yang menegangkan. Eyeliner. Kalian pakai eye color 5-10 detik ya, supaya tahan lama. Oke lah. Oke, next. Sekarang ketemu. Nah, sekarang pakai brush. Kita pakai tangan aja ya.
nih. Bulu mata ini adalah session paling susah. Nah, aku akan coba pakai bulu mata. Next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh man, gak tahu sih ini gimana. Gak tahu. Oke, next kita akan pakai contour. Nah. Oh ya, aku lupa ini ada kacanya, jadi kalian. Ini gampang sih ya, tapi ya susah-susah. I feel my teeth. Ya kan? Gak tau sih jarinya kayak apa. Nah, ini hasil aku sekarang. Karena aku penasaran gimana makeup aku tanpa kaca. Kaca-kaca mana kaca? Oke, complexion-nya oke. Oke, not bad. Terus ininya agak, blush on-nya agak kemerahan. Terus bulu matanya udah di tempat yang semestinya, cuman lemnya kurang. Eyeshadow-nya oke. Eyeshadow oke. Terus untuk konturnya yang bagian sini kurang. Bibirnya agak sedikit belepotan. Not bad. Oke, the result is ya, not bad lah. Thanks for watching and please pick thumbs up for me. Please subscribe me at Trixie Wilana at my Instagram too. Trixie Wilana, TRIXIEWILONA. Okay. So, see you on my next video. Bye-bye.